Tuhan berkati, haleluya. Ya, kita mengucap syukur pada Tuhan karena kita boleh melihat ya eh, bangsa Indonesia masih tetap berdiri tegak ya dengan ya hasil rekapitulasi dari KPU Saudara dinyatakan bahwa Bapak Jokowi dan Bapak Maruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden. Sekalipun ya sekalipun ada yang tidak suka, ada yang masih protes hasil KPU saudara ya sekarang dibawa ke Mahkamah Konstitusi ya kita berdoa supaya semua berjalan dengan baik dan lancar. Jangan sampai terjadi lagi seperti berapa hari yang lalu tanggal 21 dan 22 Mei saudara ya ya di mana ya demo demo untuk uh, protes kepada KPU tetapi pada akhirnya kita lihat terjadilah kerusuhan-kerusuhan ya saudara kalau saudara jalan di jalan raya Petamburan saudara di depan markas Brimob saudara ya itu puluhan mobil 23 mobil kalau nggak salah yang dibakar oleh massa ya saudara padahal ya pasti yang punya mobil berpikir kalau ditaruh di depan markas brimob pasti aman mobilnya akan dijaga nggak taunya dibakar juga saudara ya nah makanya saudara taruh di mana saja yang penting ada Tuhan yang menjaganya ya kita percaya kalau Tuhan memerintahkan melekat yang menjaga orang yang mau membakar ya tidak jadi hatinya dijamah Jangan, kesian ini mobil anak Tuhan. Saya percaya ya, kita yang punya mobil ya jangan khawatir, jangan takut ya. Ya taruh dimanapun ya kita percaya Tuhan senantiasa memelihara. Nah Bapak Ibu Saudara baik saya akan bacakan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur Dasal 25 ayat yang ke-14. Mazmur 25 ayat yang ke-14. Ya bunyinya demikian, Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan dia. Dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi saudara, kalau saudara mau perjanjian Tuhan, janji-janji Tuhan diberikan kepada saudara, maka yang pertama adalah kita harus bergaul karib dengan Tuhan. Ya, Bergaul karib itu saya baca, di terjemahan bahasa Indonesia ya artinya itu eh, punya hubungan yang dekat punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara, kita melihat kalau orang-orang yang tidak punya hubungan yang dekat dengan Tuhan, ya, tidak mengalami pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Tetapi kalau Saudara hidup dekat dengan Tuhan, saya percaya ada pertolongan Tuhan senantiasa, ya. Waktu kita sakit, Tuhan sembuhkan, ya. Saudara, waktu berapa minggu yang lalu, saudara kencan -Ken sakit, saya sempat shock juga, saudara. Ya, karena apa? Karena sakitnya sih demam berdarah, tetapi saudara trombositnya turun terus sampai tinggal 9000 ribu, ya, tujuh ribu, tinggal 7000 ribu, ya sampai tinggal 7 ribu saudara. Yang normalnya 150 ribu ya. Normalnya 150 ribu tapi trombosit saudara kalian -kan, tinggal 7 ribu. Ya. Dan dari gusinya sudah mengeluarkan darah. Saya tanya kepada dokter Ferry, ya, dok kalau orang trombositnya sampai turun gitu bahaya nggak dok? Oh bahaya. Pertama-tama emang dari gusinya karena keluar darah. Tapi setelah itu nanti bisa juga pendarahan di usus, bisa juga pendarahan di otak itu yang bahaya ya kalau udah sampai seperti itu udah sulit ditolong. Benar kalau gitu betul dong dok, di dokter di Pantai Indah Kapuk dia kasih uh, trombosit darah ya dimasukin. Oh betul itunya. itu, itu satu-satunya pertolongan untuk medis. Nah saudara akhirnya saudara Ken Ken sembuh puji Tuhan ya jadi saya percaya itu adalah pertolongan Tuhan kalau kita hidup dekat dengan Tuhan saudara ya bergaul karib dengan orang yang takut uh, akan Tuhan saudara kalau kita bergaul karib dengan Tuhan maka dikatakan perjanjiannya akan diberitahukan kepada kita ya jadi janji-janji Tuhan akan diberitahukan kepada kita. Ada begitu banyak janji Tuhan di dalam firman Tuhan ya. Jadi saya percaya bahwa kalau hidup kita bergaul karib dengan Tuhan, pasti janji-janjinya akan diberitahukan kepada kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasihi, ya. Jadi bergaul karib itu artinya punya hubungan yang dekat intim dengan Tuhan, punya hubungan yang spesial dengan Tuhan. Kalau Bapak Ibu punya anak ya, saya percaya kalau anak kita dekat dengan kita, dia itu selalu menurut dan sayang kepada kita ya. Saudara saya percaya kalau anak kita nanti udah besar minta motor, kita pasti beliin motor ya. Bahkan mungkin aduh motor mah janganlah bahaya, beliin mobil aja. Bisa saudara, ya kalau anak kita itu senantiasa hidupnya mengasihi kepada kita, dia hidupnya dekat dengan kita, ya saudara, apapun yang diminta anak kita pasti diberikan. Tapi kalau anak kita hidupnya tidak mau dekat, tidak mau dengar-dengaran dengan orang tua, selalu melawan saudara, pasti orang tuanya janganlah lu belum waktunya dibeliin mobil atau motor. Karena kalau dibeliin motor ntar kebut-kebutan jadi bahaya ya karena belum bisa menguasai diri. Jadi saya percaya bahwa setiap orang tua mau anak-anaknya hidup dekat dengan orang tuanya. Saudara ya sampai sekarang saya itu masih dekat dengan anak-anak saya walaupun anak-anak saya udah punya anak saudara. Tapi mereka dekat dengan saya apalagi dengan mamanya saudara. Anak saya tuh kalau dekat mamanya ya dia udah tahu udah kalau dia mau apa pasti dia pijitin belakang mamanya ya udah ketahuan dah, pasti ada maunya begitu ya ya mah tambahin nih mau beli kios lagi misalnya itu dideketin dipijit-pijit ya sama saya juga dia mijit-mijit ya pak doain ya biar usahanya maju oh iya papa doain pasti nah jadi hubungan kita dengan anak harus dekat ya demikian juga Tuhan Tuhan mau hubungan kita dengan Tuhan itu dekat bergaul karib ya punya hubungan yang intim dengan Tuhan sehingga setiap janji-janjinya akan diberitahukan kepada kita ya nanti kita akan belajar bagaimana sih janji-janji Tuhan dalam hidup kita ya jadi yang pertama adalah kita mau supaya kita bergaul karib dengan Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Nah yang menjadi pertanyaan apa sih yang dimaksud dengan hidup takut akan Tuhan? Mari kita buka di pasal di 2 Korintus pasal 5 Saudara. 2 Korintus pasal 5 ya nanti pakai ini tetap ditayangkan 2 Korintus pasal 5 ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke 21, ya cukup panjang ayatnya, kita akan baca semuanya, ya, dari ayat yang 11. Ya saudara bisa lihat di depan, di layar, selalu bisa baca, uh, saya akan bacakan dari tempat ini. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Jadi saudara, Paulus katakan kepada jemaat di Korintus, kami tahu apa artinya takut akan Tuhan. Karena itu kami berusaha meyakinkan orang, bagi Allah, hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga. Demikian bagi pertimbangan kamu, ya. Jadi, ayat yang ke-12 dikatakan dengan ini: "Kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah." karena hal-hal lahiria dan bukannya batinia. Ayat 13 dikatakan sebab jika kami tidak menguasai diri hal itu adalah dalam pelayanan Allah dan jika kami menguasai diri hal itu adalah untuk kepentingan kamu. 14 dikatakan sebab kasih Kristus yang menguasai kami karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang maka mereka semua sudah mati, ayat lima, katakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Ayat enam belas, sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang jua pun menurut ukuran manusia, dan kami tidak pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia sekarang ayat 17 jadi siapa yang ada dalam Kristus ia adalah ciptaan yang baru yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang ya sudah 18 ada dan semuanya ini dari Allah yang telah dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan perdamaian itu kepada kami ya oke okay, sampai situ saja jadi, saudara yang pertama adalah ciri-ciri orang-orang yang takut akan Tuhan. Saudara, saudara bisa catat, kalau saudara bawa catatan, yang pertama ciri-ciri orang yang hidupnya takut akan Tuhan, dikatakan harus ayat 11, Ken. ayat 11 dikatakan apa coba? Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang bahwa Allah hati kami nyata dengan terang dan aku harap hati kami juga nyata demikian bagi pertimbangan kamu. Jadi, orang yang hidupnya takut akan Tuhan, hatinya nyata dengan terang, hatinya terang, Saudara, ya. Saya percaya kalau orang yang takut akan Tuhan, hatinya itu akan terang, akan terbuka senantiasa. Orang yang hatinya terang itu tidak ada yang ditutup-tutupi. Ya, saudara, tidak perlu ditutupi, kita terbuka saja. Ya, jadi setiap orang bisa melihat kita apa adanya. Saudara, kalau hati kita terang, pasti pikiran kita juga terang. Ya, kalau pikiran kita terang, saudara, pasti perbuatan kita juga terang, perkataan kita juga menyenangkan. Ya, kalau orang yang hatinya gelap pikiran juga jadi gelap ya, perbuatan jadi gelap ya saudara. Nah, jadi jangan sampai hati saudara gelap dan perbuatan saudara menjadi gelap. Nah, saudara seperti tanggal 21 Mei itu orang-orang yang hatinya gelap seperti itu saudara. Dia ya. demo-demo akhirnya kerusuhan Saudara ya. Dan mereka tidak mengerti ya karena apa? Karena hatinya gelap. Ya. Tidak ada yang membukakan, tidak ada yang menerangkan hatinya. Tetapi kita sebagai anak Tuhan, ya kita hidup di dalam terang. Jadi saya percaya bahwa kalau orang yang hidup di dalam terang, ya maka kita tahu bahwa orang yang hidup dalam terang itu, ya selalu diterangkan jalannya oleh Tuhan. Jalan kita juga jalannya terang. ya. Jadi nggak mudah untuk dibelok-belokkan oleh orang lain. Ya, sehingga kalau orang jalannya terang, Nggak gampang diadu domba. Kalau hidup kita terang, baru ya bersama dengan Tuhan, kita nggak gampang diadu domba. Ya, jadi kita tetap menjaga hidup kita senantiasa hati kita terang. Ya, nah, saudara, kalau hidup kita gelap, saudara ada sajalah. Ya, kita tahu bahwa orang yang hidup dalam kegelapan pasti pikirannya juga gelap, ya, dan senantiasa senang di dalam jalan kegelapan ya karena jalan kegelapan itu adalah jalannya setan Saudara. Jadi jangan sampai kita berjalan di dalam jalan kegelapan sehingga tanpa kita sadar kita dipengaruhi oleh kuasa kegelapan dalam hidup ini. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hidup dalam terang. Jadi jangan sampai hidup kita berjalan di dalam kegelapan. Hidup dengan terang yang ada dari Tuhan sehingga jalan hidup kita akan disenantiasa dipimpin oleh Tuhan ya jadi setiap langkah kita apapun yang kita lakukan saudara semuanya terbuka ya saudara saya sedih kalau melihat anak-anak Tuhan masih hidup di dalam kegelapan ya masih dugem masih apa nih keluar masuk nightclub ya terus masih lakukan hal-hal yang tidak pantas ya ada juga yang masih banyak juga orang Kristen yang walaupun ke gerejanya rajin selingkuh juga jalan terus Saudara nah jadi kita jaga hidup kita harus tetap ya ada di dalam koridornya Tuhan nah Saudara jadi kalau kita hidup uh, dengan Tuhan yang pertama ciri pertama orang yang takut akan Tuhan yaitu, ya, hatinya terang, ya, jalannya terang. Nah, yang kedua orang yang hidup takut akan Tuhan akan senantiasa menguasai dirinya. Ya, saudara, jadi dia akan menguasai dirinya. Jadi, saudara, kalau kita mau menjadi pelayan Tuhan dalam gereja Tuhan di tempat ini, itu mudah. Ya, saudara, mau jadi pelayan Tuhan itu mudah. Saudara juga mau menjadi orang percaya itu mudah. Tetapi untuk menjadi hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan, takut akan Tuhan itu nggak mudah. saudara. Itu harus kita senantiasa harus dekat dengan Tuhan. ya Kita harus berjalan di dalam jalannya Tuhan. Nah saudara jadi kita belajar di sini ya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 12 sampai 13 dikatakan apa coba bagaimana? Dikatakan dengan ini kami tidak berusaha memuji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami kamu kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermega karena hal-hal lahiria dan bukan batinia. 13 ayat 13 dikatakan sebab jika kami tidak menguasai diri hal ini adalah hal ini adalah pelayanan Allah dan jika kami menguasai diri hal itu adalah kepentingan kamu. Jadi saudara, yang kedua ya, orang yang takut akan Tuhan ciri-cirinya adalah uh, dia bisa menguasai dirinya, Saudara ya. Jadi Saudara, saya katakan tadi untuk jadi pelayan Tuhan, untuk jadi hamba Tuhan itu mudah, tetapi untuk jadi hamba Tuhan yang hidupnya takut akan Tuhan itu tidak mudah, ya. Sebab, ya, saudara, kalau saudara jadi hamba Tuhan, iblis tahu, ya, celah-celah apa yang dia bisa masuk dalam hidup kita. Kalau kita sedikit aja lengah, saudara, iblis menguasai, ya, pikiran kita, hati kita. Makanya, saudara, kita harus jaga hati kita. Nah, saudara, jadi yang dikatakan tadi harus dapat menguasai diri. Ya, menguasai diri dalam hal apa, saudara? Ya, menguasai diri yang yang paling sulit adalah menguasai diri dalam hal perkataan. Betul, saudara? Ya? Jadi perkataan kita harus dijaga, saudara. Ya, banyak orang udah melayani sebagai hamba Tuhan, perkataannya nggak dijaga. Ya, kata-katanya nggak dijaga. Kalau lagi ngomel, saudara, Udah lupa segalanya, ya. Nah, jadi saudara, ini yang kita jaga sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Ya, perkataan kita harus dijaga, mengapa perkataan kita harus dijaga? Sebab, perkataan kita akan menyatakan siapa diri kita sebenarnya. Orang itu dapat dilihat dari perkataannya, saudara. Ya, saudara, jangan mudah terkecoh dengan orang yang berkata-kata manis. Kadang-kadang, orang yang berkata-kata manis di belakangnya dia nusuk saudara. Ya jadi dia puji-puji saudara ya. Ya saudara dipuji-puji lalu saudara diangkat-angkat udah naik tinggi dibanting saudara. Jadi kita jangan sampai gampang dipengaruhi dengan kata-kata yang manis ya. Nah saudara orang itu dapat kita lihat dari perkataannya. Kalau orang itu sedikit sedikit ngamuk, sedikit marah, sedikit marah, sedikit-dikit ngomongin orang yang lain. Saudara itu udah ketahuan, wah orang ini udah ketahuan sifatnya kurang baik. So ya. Walaupun dia manis, dia tetap tersenyum, dia ketawa kalau ngobrol sama kita enak. So ya. Tapi saudara satu kali kalau saudara udah diangkat tinggi pasti dibanting lagi sama dia. Ya, jadi kita harus jaga, ya jangan sampai ya kita terpengaruh oleh orang-orang yang mulutnya doang manis. Tapi saudara, jadi eh, kalau kita mau tahu ciri-ciri orang yang mengasihi kepada Tuhan, yang hidupnya takut akan Tuhan, saudara, ya kita bisa lihat juga dari perkataannya. ya Kalau perkataannya lembut, perkataannya enggak suka ngamuk, marah-marah, nah itu ketahuan orang itu memang secara rohani bertumbuh, saudara ya. Oh orang yang pertumbuhan rohaninya sehat Ya saudara mungkin tidak bisa tahu Orang ini bertumbuh rohaninya sehat atau tidak Orang ini dewasa atau rohaninya atau tidak Belum tentu saudara seorang hamba Tuhan juga Banyak ya hamba Tuhan yang melayani di gereja Ya tapi rohaninya gak dewasa Banyak ya Yang melayani tapi tidak dengan hati Nah makanya saudara saya katakan mari kita jaga hidup kita ya menjaga perkataan kita ya sebab orang yang menjaga perkataannya maka dia akan diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, yang kita harus kuasai diri kita adalah perbuatan kita Saudara, ya. Jadi sekalipun kita bisa berkata saya orang baik. Saudara bisa berkata seratus kali bahwa saudara orang baik, tapi perbuatan kitalah yang menentukan. Amin Saudara. Kalau perbuatan kita ngatanya baik, kok perbuatannya begitu? Nah, jadi kita udah tahu, wah ini bohong, nih. ini cuma ngomongnya doang baik, tapi perbuatannya tidak baik. Jadi saya mau katakan, kalau perbuatan kita baik, ya jadi kalau kata kita baik, perbuatan kita harus baik, ya. Biarpun seratus kali kita katakan saya orang baik, tapi kalau perbuatan kita tidak baik, orang tidak pernah akan percaya. Jadi Saudara, hal-hal ini harus kita lakukan. Pertama, kita harus berkata dengan baik. Yang kedua, kita juga harus berbuat baik, ya. Saudara, berbuat baik bagaimana ya? Saudara saya katakan bahwa Saudara bisa berbuat baik dalam hal apa saja. Sekecil apapun Saudara berbuat baik kepada orang lain, itu tidak akan hilang, Saudara, ya perbuatan baik saudara tidak pernah akan hilang, akan selalu dikenang, saudara. Ya. Jadi pada nanti pada satu saat ya orang itu akan datang saudara, eh terima kasih ya uh, saya dulu pernah dibantu uh, kamu waktu uh, saya sakit, waktu saya mengalami masalah. Ya walaupun itu tidak besar, tapi saudara itu akan senantiasa diingat ya karena saya katakan bahwa perbuatan baik sekecil apapun itu dampaknya luar biasa. Jadi saudara belajarlah untuk berbuat baik ya. Setiap hari kalau kita bisa lakukan yang baik sekali saja saudara itu dampaknya luar biasa ya. Jadi perbuatan baik kita itu seperti pohon yang berbuah ya. Jadi buah-buah kita itu Dapat dirasakan oleh orang lain. Nah, jadi saya rindu supaya perbuatan baik itu kita lakukan. Karena mengapa kita harus lakukan berbuat baik? Karena berbuat baik itu akan menular kepada orang lain. Waktu kita berbuatlah baik, orang akan terkesan, dia akan berkata, "Ah, saya juga akan menolong orang ini." saya sudah ditolong, saya juga akan menolong. Jadi saudara perbuatan baik kita akan menular. Semakin banyak kita berbuat baik, semakin banyak orang lain juga berbuat baik kepadanya. Ya, jadi kita tahu bahwa perbuatan baik itu menular. Nah, yang ketiga orang-orang yang takut akan Tuhan, ya. <tuh> kita buka di ayat 16. Orang-orang yang takut akan Tuhan Sebab itu kami tidak menilai seorang jua pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak menilai lagi uh, menilainya demikian. Jadi saudara, orang yang hidupnya takut akan Tuhan tidak akan menilai orang dengan ukuran manusia. Ya, jadi saudara kalau orang uh, manusia itu kan kalau melihat orang itu dari perbuatannya, wah, ini orang kok begini, itu selalu diomongin, saudara. Nah, kita tidak boleh memberitahukan kepada yang lain, kepada teman-teman, rekan-rekan, ya. Jadi, kalau orang itu berbuat salah, ya, kita jangan menilainya uh, dengan ukuran manusia. Sebab, setiap kita juga pasti pernah berbuat salah, saudara. Ya setiap kita juga pasti pernah berbuat dosa, ya. Jadi saudara jangan menghukum orang dengan kata-kata yang kasar, dengan kata-kata yang memaki dan sebagainya, ya dengan apa yang pernah dia lakukan. Karena tidak ada seorang pun yang sempurna, ya Paulus katakan yang aku mau lakukan yang baik, tetapi yang jahat yang aku lakukan. Paulus aja sebagai rasul, saudara mau melakukan yang baik senantiasa tetapi yang dia lakukan bukan bukan yang baik tetapi yang jahat ya jadi Saudara kita harus tahu bahwa kita semua pernah berbuat salah kalau ada orang yang berbuat salah kepada kita jangan kita menghakimi secara manusia tapi kita mau menyerahkan dia kepada Tuhan dan kita mau doakan supaya orang-orang yang salah jalannya itu bisa Berbalik lagi, dia bisa hidup baik, hidup benar, ya. Dan saya pastikan bahwa tidak ada seorang pun yang sempurna, ya saudara. Saya kasih contoh, hanya waktu ada seorang wanita yang berjina, ya berzina akhirnya ditangkap oleh orang Parisi dan orang-orang Saduki, saudara, ya. Nah akhirnya dibawalah kepada Yesus. Uh, guru perempuan ini kedapatan berbuat cina ya menurut hukum Musa maka dia harus dirajam dengan batu sampai mati, ya saudara. Ngeri sekali saudara kalau melihat orang dirajam dengan batu. Saya pernah uh, lihat di di internet, ya ada seorang wanita ya yang dirajam dengan batu, ya saudara. Itu mukanya, palanya, dia keluar darah semuanya hancur. Nah, saudara itu bukan sampai situ aja udah 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 cukup udah keluar darah enggak sampai mati itu kan yang luar biasanya ditimpain batu sampai mati seperti Stefanus saudara Stefanus itu ditimpain batu dirajam sampai mati karena dia ya senantiasa percaya kepada Yesus ya dalam hidupnya Nah, Saudara, ini yang saya mau katakan bahwa waktu murid-muridnya berkata, "Guru, apa yang uh, harus kami perbuat menghadapi perempuan seperti ini?" Yesus dia hanya menulis-nulis di tanah dan Yesus berkata, "Jikalau ada di antar kamu yang tidak berbuat dosa, ambillah batu, dialah yang pertama yang harus menimpuk." Saudara, ternyata semuanya nggak berani karena apa? Karena semuanya orang berdosa. ya Akhirnya mereka mundur satu-satu. Dan lalu Tuhan bertanya kepada perempuan itu. di manakah mereka? Tidak ada guru sudah pada pulang. Baiklah mereka tidak menghukum kau. Maka aku pun tidak akan menghukum kamu. Dan pulanglah dan jangan berbuat dosa lagi. Saudara itu yang Tuhan katakan ya. Jadi saudara Tuhan senantiasa memberikan kesempatan kepada siapa saja dosa sebesar apapun untuk boleh kembali menjadi hidup benar ya jadi saya percaya saudara Tuhan mengasihi kepada kita dia tidak mau sampai kita hidup dalam dosa ya saudara kalau jatuh dalam dosa itu bisa terjadi dalam hidup kita ya saudara jangan berpikir bahwa orang yang sudah percaya sama Tuhan ya Uh, tidak bisa jatuh dalam dosa bisa terjadi jatuh dalam dosa ya tetapi jatuh dalam dosa tidak berarti hidup di dalam dosa ya kalau hidup dalam dosa misalnya pelacur ya itu hidup dalam dosa karena dia tiap hari kerjanya melacur terus ada lagi uh, korupsi koruptor nah itu hidup dalam dosa kerjanya tiap hari nyari 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 uang dengan hasil yang tidak baik ya pembohong. Nah bukan sekali-kali bohong, tiap hari ngebohong saudara, itu namanya hidup dalam dosa. Kalau kita sebagai orang yang percaya yang sudah dibaptis, hidup lama kita sudah mati dan kita menjalani dengan hidup yang baru, saudara kita bisa jatuh dalam dosa tapi kita tidak lagi hidup di dalam dosa. Nah kalau saudara berbuat salah ya kita harus minta ampun sama Tuhan buru-buru kesalahan sekecil apapun juga kita bilang Tuhan tadi saya ngomong kasar saya ngatain orang ya uh, saya minta ampun Tuhan ampuni dosa saya saya percaya dosa saudara diampuni kalau saudara melakukan hal apa saja bilang pertama sama Tuhan Tuhan ampuni saya saya percaya dosa apapun yang saudara lakukan Tuhan ampuni ya jadi kita tahu bahwa Orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, saudara, maka dosanya pasti diampuni. Seperti perempuan yang berzina ini, ya Tuhan, tidak menghukum. Tuhan hanya berkata, "Berpesan: Pulanglah kamu dan jangan berbuat dosa lagi." Ya, nah demikian lagi kepada kita, kalau kita berbuat dosa, kita minta nama Tuhan, Tuhan bilang, "Iya, sudah, aku ampuni, dan jangan berbuat dosa lagi." Nah, yang keempat Saudara. Yang keempat orang yang takut akan Tuhan, ya. Kita baca di ayat 17, orang yang takut akan Tuhan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu dan sesungguhnya yang baru sudah datang, ya. Jadi yang keempat adalah orang yang takut akan Tuhan akan mengalami perubahan dalam hidupnya ya. Kalau orang yang takut akan Tuhan tidak mengalami perubahan dalam hidupnya, begitu aja sama kalau dulunya dia suka nipu orang sampai dia bertobat, terima Yesus, dibaptis masih nipu orang, itu namanya tidak ada perubahan dan belum bertobat ya. Jadi kalau saudara melihat seseorang yang belum bertobat, kita harus injilin dia. Entar kalau dia bilang saya kan udah ke gereja, benar kamu ke gereja, tapi kamu belum bertobat. Ya, yang ke gereja banyak, yang bertobat sedikit. Nah, ya jadi hati-hati saudara, sebab firman Tuhan ada yang katakan banyak sekali yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Saudara, kita harus menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Jadi saudara, kalau kita sudah mengenal Yesus, hidup takut akan Tuhan, maka kita adalah ciptaan yang baru dikatakan yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kita adalah ciptaan yang baru, ya. Perbuatan-perbuatan kita yang lama kita harus tinggalkan, ya. Jangan lagi kita lakukan lagi. Ya, perbuatan yang lama kita harus tinggalkan, kita lakukan perbuatan-perbuatan yang baru, ya. Jadi orang yang takut akan Tuhan harus terjadi perubahan dalam hidupnya, ya hidupnya berubah artinya saudara bukan penampilannya yang berubah hidupnya berubah kalau penampilannya yang berubah itu salah saudara jadi kalau saudara wah gua harus berubah nih kata Om Daniel kalau udah jadi ciptaan yang baru ya harus berubah ah buru-buru potong rambut lah ya terus ah uh, potong rambut ya make up wajahnya pasang alis mata yang yang lentik ya. Nah, Saudara sampai di gereja, Om saya udah berubah. Lihat dong penampilan. Bukan itu yang saya maksud, bukan penampilan. Ada juga yang bilang, "Wah, saya harus berubah. Saya harus pakai pakaian yang mahal, pakaian bermerek ya, terus pakai sepatu yang bermerek, pakai tas yang bermerek." Bukan itu yang saya mau ya. Jadi bukan penampilannya. Saudara, kalau mau pakai sekali-kali ya enggak apa-apa. Orang saudara punya uang, beli baju yang bagus, ya saudara mau pakai itu tidak masalah ya. Tapi jangan beli baju yang kurang atasnya, yang kependekan bawahnya. Ya jadi itu saudara ya kita berdosa kepada Tuhan karena apa? Karena kita namanya itu enggak berubah. Ya dulunya kalau ke gereja pakai tank top gitu ya Saudara. Ya, ya pakai Uh, bajunya ke bawah ya ke atasnya kurang gitu ya jadi yang pakaian bawahnya juga ketinggian nggak kurang ke bawah nah itu jangan kita lakukan kalau di gereja kita pakai pakaian yang sopan ya pakai pakaian yang baik ya sehingga apalagi kalau orang yang khotbah saudara saudara yang pakai rok mini duduknya di depan. Orang yang khotbah bisa kelilipan terus matanya. Iya, karena mau nggak mau bisa ngelihat dia gitu lah bahaya. Jadi saya katakan saudara membuat hamba-hamba Tuhan jatuh dalam dosa. Ya, jadi jangan lakukan itu. Jangan saudara pakai pakaian minti mini, terus pakai bajunya yang terbelah sampai ke bawah gitu, sampai yang khotbahnya seringkali matanya kelilipan. Jangan sampai seperti itu nah jadi saya percaya bahwa bukan itu yang Tuhan mau ya bukan bukannya penampilan kita yang harus kita rubah tetapi hati kita yang harus harus kita berubah perubahan itu harus terjadi di hati kita ya saya percaya kalau hatinya sudah berubah saudara pasti penampilan juga berubah kalau hatinya sudah berubah perbuatan yang lama itu sudah tidak ada ya pasti Perbuatan yang baru yang ada, jadi kita harus rubah, ya, terutama uh, bukan penampilan, yaitu hati kita, sifat-sifat kita, karakter kita. Saudara harus berubah kalau dulunya sedikit-sedikit marah sama orang, saudara harus belajar sabar, ya, apalagi saudara yang punya tetangga baru naruh motor di samping di depan motor ini motor siapa gue bakar juga nih, gitu ya. saudara jadi gampang ribut sama orang ya jadi itu memicu keributan nah saudara cobalah ya kita belajar untuk bisa hidup berdampingan dengan tetangga saudara ya. jadi kalau saudara dengan tetangga angkur saudara ya kalau ada masalah apa apa bukan saudara kita yang ada di Sumatera yang nolongin kita. Tetangga yang dekat ya. Waktu saudara mungkin jatuh di depan rumah tetangga, saudara bukan saudara kita yang jauh yang nolongin, tetapi tetangga kita yang nolongin. Jadi kita harus dekat dengan tetangga ya. Nah, saudara saya percaya kalau dekat dengan tetangga, baik dengan tetangga, enak saudara ya. Kalau mau hari raya misalnya mau sincha saudara belum apa-apa udah dibawain kue ya ketok-ketok pintu siapa nih ah, ini nih ada kue uh, kue sinca uh, bikin sendiri cobain ya kalau dia masak pindang bandeng om doyan pindang nggak doyan ini saya bawain pindang ya kemarin ini saudara tetangga seberang gitu saya dia bikin masak sayur apa ya sayur lodeh apa ya akhirnya Uh, om mau sayur lodeh nggak? Saya bikin sayur lodeh banyak no. Sayang kalau apa nih ya se keluarga aja nggak habis bawa aja kemari. Saya bilang ya. kalau nggak habis bawa kemari. Kalau habis ya habisin aja. Kalau nggak habis bawa kemari. Airnya dibawain saudara. Saya makan sama sayur lodeh. Enak saudara bener. Emang enak sih bukannya itu ya jadi kadang-kadang dikasih lebih enak daripada beli saudara. Kalau beli emang enak, cuman kan kita mesti keluarin duit. Kalau dikasih kan enak tinggal ambil aja, ya. Nah, jadi saya percaya bahwa hidup kita harus berubah, ya. Jangan sampai uh, berubah hanya penampilannya aja berubah, tapi hidupnya juga harus berubah Saudara, ya. Nah, jadi contoh orang-orang yang berubah Saudara kita lihat di dalam Lukas pasal 19, Lukas pasal 19, ayat 1, Lukas 19, ya ayat 1 dulu. Di sini dikatakan bahwa pada waktu Yesus masuk ke kota Yeriko, berjalan terus melintasi kota itu, ayat 2-nya dikatakan, di situ ada seorang yang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai. Dia, dia seorang yang kaya, ayat 3 dia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek sudah ya ayat 4 maka berlari ayah mendoli orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ ayat 5 dikatakan ketika sampai di tempat itu ia melihat ke atas dan berkata Sakius segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu Ayat 6 dikatakan, lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 7, tetapi semua orang yang melihat itu bersungut-sungut. Katanya ia pergi menumpang di rumah seorang berdosa. Ayat 8 dikatakan, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kembalikan empat kali lipat. Ayat 9, kata Yesus sebenarnya hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Nah saudara, di sini kita tahu bahwa Sakeos itu orang yang sudah berubah. Ya, dulu dia pemungut cukai. Ya, dia suka ngambil pajak dari orang-orang. Ya, dia suka meres orang. Ya, dia nggak peduli ya walaupun orang itu udah, udah santannya udah habis kalau bisa masih dikeluarin dikeluarin terus saudara diperes terus itu kelewatan Sakyus itu ya ya dia sangat dibenci sama orang-orang Israel ya karena apa karena dia pemungut cukai ya nah saudara apa yang terjadi setelah mengalami perjumpaan dengan Yesus saudara Sakyus berubah waktu Yesus berkata Sakyus turunlah karena aku akan menumpang di rumahmu. Waktu itu juga Sakyus berkata di ayat yang ke coba ke tujuh apa ke delapan ya. Nah, ayat 8 ya. Nah, tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan empat kali lipat. Jadi ini cana, contoh orang yang sudah berubah, saudara. Ya, dia dari pemungut cukai suka meres orang, akhirnya dia bilang setelah dia mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan, saudara dia katakan separuh dari miliknya dia akan berikan kepada orang miskin dan kalau ada yang dia peras dia akan kembalikan empat kali lipat. Nah ini contoh Sakyus adalah Orang yang sudah berubah, ya, cara berpikirnya berubah, hatinya juga berubah, ya, yang tadinya kejam jadi baik, ya. Nah, saya percaya bahwa kalau saudara uh, sudah mengalami perjumpaan ilahi dengan Tuhan, saudara pasti berubah, ya. Jadi contohnya seperti Sakeos dan juga saudara bisa melihat dari pribadi Paulus juga. Paulus setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hidupnya berubah, saudara, dari seorang yang suka membunuh orang-orang Kristen, yang suka mengenai menganiaya orang Kristen, lalu dia menjadi rasul. Dia mengelilingi kota-kota, mengabarkan Injil Tuhan. Jadi saya percaya bahwa setiap kita Tuhan mau hidup kita berubah. Nah, saudara, kalau hidup kita sudah berubah, apa janji Tuhan kepada kita, saudara? Ya, ada janji-janji Tuhan kepada kita kalau hidup kita sudah berubah. Ya, kita akan lihat di Amsal 22 ayat 4. Nih ini janji Tuhan kepada setiap orang yang hidupnya sudah berubah. Dikatakan ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan, ya. Jadi ganjaran itu adalah upah Upah orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan adalah: pertama, diberikan kekayaan; kedua, penghormatan yang ketiga, kehidupan. Jadi, saudara, apalagi yang kita mau lagi? Tiga hal ini sudah cukup dalam setiap kehidupan manusia. Kalau kita uh, sudah diberikan kekayaan, sudah diberikan kehormatan, dan diberikan kehidupan, itu sudah cukup buat kita ya. Nah Tuhan mau memberikan upah bagi setiap orang yang mau hidupnya takut akan Tuhan. Ya, jadi kalau saudara hidup takut akan Tuhan, janji-janji Tuhan akan terjadi dalam hidup kita. Saudara akan diberkati hidup saudara, saudara akan diberikan kesehatan, saudara akan dijagai kemanapun saudara pergi, saudara akan dilindungi oleh Tuhan. Ya, jadi kita tidak perlu takut. Ya. Uh, jangan takut saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, Dia pasti menjaga hidup kita. Amin saudara? Dia pasti memberkati hidup kita. Ya, jadi saya percaya bahwa di tempat ini, ya, untuk semua saudara yang hadir pada siang hari ini, janji Tuhan akan Tuhan berikan bagi kita semua. Jadi ada upah bagi orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan. Ya, saya percaya Tuhan memberkati kita. Saya tidak ajarkan firman Tuhan, tapi biar firman Tuhan ini boleh mengubah hidup kita, ya. Ya, kita mau menjadi orang-orang yang hidupnya takut akan Tuhan sehingga janji-janji Tuhan menjadi milik kita semua, ya. Saya rindu untuk melihat nanti semua saudara Pas bersatu saat bertemu Om terima kasih ya uh, Tuhan sudah berikan saya rumah yang baru ya Om terima kasih Tuhan sudah berikan kepada saya motor yang baru misalnya Om sudah terima kasih ya Tuhan sudah berikan kepada saya kompor yang baru oh kompor malah beli aja ya ya jadi taunya ada sesuatu yang baru yang Tuhan mau berikan kepada saudara ya kalau kita hidupnya takut akan Tuhan. Baik, saya undang worship leader, singer, pemain musik maju ke depan. Kita akan satu pujian